Tim sepak bola Cerebral Palsy Papua sukses mendulang kemenangan usai mengalahkan Jawa Barat pada laga lanjutan cabur sepak bola SIPI Peparnas Papua 2021 yang digelar di lapangan Mahachandra Jayapura. Tuan rumah tampil gemilang dengan membukukan kemenangan 5-1 atas Jawa Barat. Ini menjadi kemenangan kedua tim besutan pelatih Yakobus Mobilala setelah di laga sebelumnya mencukur Jawa Timur dengan selusin gol tanpa balas. Pada laga menghadapi Jawa Barat, Diano Korwa mencatatkan hat-trick di laga ini. Dua gol Papua lainnya dicetak Hendy Kapisa dan Ongen Marani. Satu-satunya gol balasan Jawa Barat dicetak oleh Muhammad Ihsan Tabrani di babak pertama. Dengan hasil ini, Papua masih memimpin klasemen sementara turnamen dan akan menjalani satu laga sisa di babak penyisihan dengan menghadapi Kalimantan Selatan.